Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil aplikasi rancangan aplikasi pemesanan tiket museum. Di sini saya akan menjelaskan analisa masalah. Satu museum adalah suatu studio permanen yang melayani kebutuhan publik secara terbuka. Merupakan melakukan usaha pengoleksian, mengkomparasi, mengkombinasikan riset dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat umum untuk kebutuhan studi. Hiburan dengan pendidikan, berdasarkan beberapa aspek tersebut, museum bisa menjadi bahan studi untuk kelangkaan akademis, komunikasi, kehasan, dan nilai sejarah. Masyarakat tertentu adapun dokumentasi dan pemikiran imajinatif pada masa depan. Berdasar definisi museum yaitu sebagai suatu institusi yang melayani kebutuhan publik secara terbuka. Dapat diartikan bahwa museum bersifat terbuka bagi setiap orang yang ingin melakukan kunjungan. Umumnya, sebelum melakukan proses kunjungan, museum terdapat maksimum yang harus dilakukan yaitu melakukan reservasi kunjungan museum. Yang kedua itu museum ini menyediakan fasilitas tiket masuk dengan sistem pembelian secara langsung, sehingga pengguna yang di rumah jauh akan merasakan kesulitan untuk membeli tiket museum tersebut dan juga akan terjadi keterlambatan untuk pengguna. Yang ketiga, alasan kami mengambil judul ini agar mempermudah pengguna untuk masuk ke museum dan juga agar tidak terjadi kekacauan pada pengguna ketika pengguna masuk ke museum. Yang kedua itu analisis proses bisnis. Pertama, prosedur pemesanan tiket pada museum. Yang kedua, penggunaan datang ke museum. Yang ketiga, menjaga museum menanyakan tiket masuk yang dibutuhkan pengguna. Yang keempat, penjaga museum mencari tiket masuk yang dibutuhkan pengguna. Yang keempat, jika tiket tersedia, maka penjaga akan menanyakan apakah tiket tersebut sudah keinginan pengguna. Sedangkan jika tiket tidak tersebut menjadi akan menginformasikan bahwa penjaga yang diinginkan tidak tersedia pengguna. Yang terakhir itu, jika tiket sesuai keinginan pengguna, maka penjaga akan membuat tiket pembeli tiket tersebut. Activity diagram sistem berjalan. Konsumen datang ke museum, lalu konsumen datang ke pelayan toko menanyakan tiket. Pelayan toko menyampaikan tiket yang diinginkan oleh konsumen. Setelah itu, pelayan toko mencari tiket yang diinginkan, yaitu ada dua, tersedia dan tidak tersedia. Yang tersedia yaitu menanyakan tiket yang diambil sesuai dengan keinginan. Yang tidak tersedia yaitu mengkonfirmasikan tiket yang tidak tersedia. Yang tersedia yaitu konsumen memberi keputusan yang tidak sesuai atau sesuai. Sedangkan yang tidak sesuai yaitu membuat nota atau sebaliknya. Selanjutnya, presentasi kami akan dilanjutkan oleh saudara saya yang bernama Giovanni. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Adi Kurniawan. Sebelum saya membahas presentasi dari saya ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Giovanni, NIM saya 18TI103. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang analisa solusi sistem usulan. Yang pertama, analisanya dengan membuat rancangan pemesanan tiket museum secara online agar pengguna lebih mudah melakukan pemesanan tiket tanpa harus datang ke tempat tersebut. Yang kedua, sistem online ini bisa diakses dari manapun lewat smartphone yang ada di genggaman. Yang ketiga, ragam fitur web maupun aplikasi sudah sangat memudahkan para traveler dengan hanya beberapa kali klik saja bisa mendapat tiket tanpa harus datang dan antri. Pembahasan selanjutnya mengenai proses bisnis sistem usulan. Di sini prosesnya, yang pertama, admin akan membuka aplikasi pemesanan tiket online. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman utama. Nah, yang ketiga ini, maka akan ditampilkannya menu-menu pilihan dari aplikasi. Yang keempat, lalu admin ini memilih menu histori pembayaran tiket online karena sudah melakukan
pemilihan tiket di menu-menu sebelumnya. Dan yang kelima, lalu akan ditampilkannya histori pembayaran. Yang keenam, lalu terakhir ini, lalu melakukan pembayarannya pembelian tiket online tersebut. Nah, di sini kita lihat activity diagram sistem usulannya yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya tadi. Di sini adminnya, lalu admin membuka aplikasinya tadi. Lalu aplikasinya ini sistemnya akan berjalan. Lalu tertampilkanlah halaman utamanya tadi, halaman utama pada aplikasi pemesanan tiket online ini. Lalu admin ini memilih menu history yang ada di halaman utama ini. Setelah selesai memilih menu history pembayaran ini, lalu admin akan melihat tampilan halaman history pembayaran dari aplikasi pemesanan tiket online ini, dari sistemnya ini. Setelah melihat halaman history pembayarannya, lalu admin akan melihat history pembayarannya tiket online yang sudah dibeli tadi. Jadi itu saja yang bisa saya bahas mengenai activity diagram sistem usulan ini. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ramadan. Oke, di sini saya akan mempresentasikan kelompok kami. Yang di mana materi sebelumnya telah dijelaskan oleh Adi Kurniawan dan Giovanni. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ramadan, saya dari TI 6A. Yang pertama, use case diagram. Kita sebagai pengguna melakukan registrasi ataupun memesan tiket, mengolah profil, melihat promo, dan melakukan login. Kita sebagai admin melakukan registrasi, mengolah histori pembayaran, dan mengolah ketersediaan tiket dan melakukan login. Selanjutnya adalah gambaran rancangan layar. Bisa kita lihat dengan gambar melakukan registrasi dan melakukan login. Di sini kita melakukan registrasi. Kita melengkapi data seperti nama, tanggal lahir, alamat email, password, dan konfirmasi password, dan melakukan lanjut. Adapun contoh kelas diagram bisa kita lihat di sini. Sekuensi diagram, kita sebagai pengguna membuka aplikasi, memilih menu pemesanan, mengisi halaman pemesanan, menyimpan data, menampil form pembayaran, dan mengupload bukti pembayaran. Dan di sini kita sebagai admin membuka aplikasi, memilih menu histori pembayaran, mencari pemesanan, mengambil data, dan mengambilkan data histori pembayaran.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.